السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengarlah. Basharul. Dengar. 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 Saya tak boleh dengar. Tak dengar. Slow, slow. Banyak tadi. Slow. Saya muliakan tak kuat tadi kuat ini. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal dan Tuan Kuasa bagi masjid. Main ni. Tak kira. Dia tak kira. Kalau ada lebih tinggi, kalau satunya terpanti. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita dah bincang pada pagi tadi mukadimah kita Risalah Al-Jami'ah untuk Dr. Nafi'ah Kalangan Al-Habib Ahmad Zain Al-Habshi rahimahullah. Dan kita dah masuk pada, kita dah selesai pelajari tentang bab berkenaan dengan akidah. Saya tangguhkan untuk kita bincang berkenaan dengan ibadah kerana terlalu panjang. Kita akan masuk untuk malam ni tentang tasawuf, bab yang ketiga berkenaan dengan tasawuf. Baik. Pengarang kitab iaitu Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi rahimahullah ta'ala. Setelah mana beliau bincang berkenaan dengan ilmu akidah, kemudian ilmu berkenaan dengan fiqh. Tak boleh kita bincang pada malam ni kerana banyak. Nanti insyaAllah ada masa peluang yang lain kita akan bincang balik. Tak boleh try kan? Tak boleh try lah. Takkan sampai habis ke ni. Thank you.
baik tuan-tuan. Setelah mana Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi rahimahullahu ta'ala bincang berkenaan dengan kitab Aqidah dan Fiqh, maka beliau menamatkan kitab ini dengan kitab berkait dengan tasawuf. Sebab tu kata ulama, Al-Imam mengarang kepada kitab Bahjatul Wasail fi Syarhil Masail, iaitu Al-Imam Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah, mengatakan penutup bagi seorang faqih, seorang yang faqih tersebut, iaitu dia perlu beramal dengan bukan hanya amal yang berkait dengan qalb, juga berkait dengan jawarih, yang mana dia lakukan seperti dalam syariat, maka dia perlu membersihkan diri dia daripada perkara yang tidak elok. Nah, maka pembersihan tersebut berlaku bila mana dia mempelajari ilmu tasawuf. Ini tidak menjadikan dia seorang yang takabur, tidak menjadikan seorang yang merasakan dia lebih tahu daripada orang lain. Karena itu kata ulama, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Siapa yang mengaji fiqh tetapi tidak bertasawuf, maka faqad tafassaq, maka dia boleh jadi fasik. Siapa mengaji fiqh tapi tak mengaji tasawuf, maka dia akan rob orang, dia akan jadi fasik. Fasik pada kemungkinan dia akan datang riak, dia akan datang penyakit-penyakit hati, kadang-kadang dia tak sedar. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Siapa yang bertasawuf tetapi tidak mengambil syariat, tasawuf saja syariat tak ambil, faqad tazandaq, lagi bahaya, dia akan jadi zindiq. Sebab tu kena gabung dulu. Sebab tu kata imam lagi, wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaq. Siapa yang bertasawuf dan berfiqh, maksudnya belajar syariat, maka faqad tahaqqaq, maka dia telah mendapatkan ilmu yang benar. Itu baru betul, dia dapat perkara yang betul. Baik. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa hifdhul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin, wa kadha hifdhul a'dha'i sab'ati fardhu 'ainin ala kulli muslimin. Menjaga hati dari perbuatan maksiat adalah wajib bagi setiap muslim, dan menjaga tubuh, anggota tubuh, tubuh dua kali itu, menjaga anggota tubuh, tubuh yang pertama tu tak payah lah, dan menjaga anggota tubuh daripada mungkin di sini ni tinggal ni, dan menjaga tujuh anggota tubuh, bukan tubuh tu, tujuh. Dan menjaga tujuh anggota tubuh dari maksiat, hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim. Tujuh, nah. Baik. Dan kemudian kalau kita tengok Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi menyebut hifzul qalbi, dia mulakan dengan menjaga hati dulu. Kena jantung kita ni. Qalbun tu jantung. Nah, hati dalam bahasa Arab kabidun. Kabid. Tapi jantung dalam bahasa Arab maknanya qalbun, tapi orang Melayu kita panggil qalbun, panggil jantung, panggil hati. Hati sanubari dipanggil. Maksud hati sanubari itu adalah jantung hati sanubari. Nah. Satu, kalau buka penawar bagi hati karangan Syekh Abdul Khalil Mandaili rahimahullahu taala, pada bab berkenaan dengan qalbun, beliau menulis bab berkenaan dengan penjagaan jantung. Nah, bukan dengan hati, walaupun penawar bagi hati, maksudnya dimaksudkan dengan kitab tersebut adalah penawar bagi jantung hati, maksudnya jantung kita tersebut. Boleh mana? Dan disebut oleh Nabi SAW, ala wa inna fi jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya alqalb. Sesungguhnya kata Nabi, dalam jantung, dalam badan kita ini ada satu gumpal daging. Kalau baik perkara ini, maka baiklah yang lain. Kalau buruk yang ini, buruklah yang lain. Apa benda tersebut? Ala wahiyal qalb. Jadi maksudkan dengan situ adalah jantung. Jantung yang dituju dalam berkenaan dengan ilmu tasawuf,
bukanlah jantung yang kita nampak kalau kita bedah keluar jantung. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi jantung yang dimaksudkan dalam ilmu tasawuf adalah jantung sanubari, atau orang Melayu kita panggil sanubari. Jantung sanubari, iaitu perkara yang sangat halus yang ada di dalam jantung tersebut. Ha? Yang ada di dalam jantung, jantung yang kita nampak di depan zahir mata kita, dia perkara yang ada di dalam tersebut, yang itu adalah tempat terbitnya ilmu. Dan di situ katanya, kata ulama, al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kata, di situlah tempatnya akal. Tempatnya akal seorang di qalbun. Yani qalbu sanubari. Ha, jadi orang Melayu kita pun ambil pada bahasa Arab juga. Nah, hati sanubari, hati sanubari maknanya diambil daripada bahasa bahasa Arab. Yang tu yang dimaksudkan dengan ilmu tasawuf. Berbincang tentang hati tadi adalah masalah tersebut. Berbincangan tentang jantung hati pada masalah jantung sanubari tersebut, hati sanubari tersebut. Boleh faham? Kata ulama, jantung ini adalah seperti mana, minta maaf, yang kata ulama, jantung tersebut, di situ tempatnya roh, kata ulama. Di situ tempatnya roh. Ha. Dan itulah bimathabati as-sultan. Dia pada tempat sultan pada anggota tubuh. Ha? Hati sanubari kita tu seperti sultan, seperti raja. Badan kita ni adalah seperti Madinah, seperti negeri. Raja dia apa dia? Raja dia jantung tu. Badan kita ni negeri. Ha? Manakala panca indera kita, panca indera yang ada pada tubuh kita, masuk pada lidah merasa, ha? Pada tengah tangan ni menyentuh, ha? Pada mata melihat, melihat, menyentuh, merasa dan sebagainya tadi, itu dipanggil sebagai tentera-tentera kepada kepada raja tersebut. Anggota yang menjalankan al-hawas tersebut, panca indera tadi, tangan yang merasa, nampaklah, lidah yang merasa, tangan menyentuh, lidah merasa, mata melihat, tu dia punya anggota. Anggota ni adalah sebagai rakyat, rakyat yang akan menggerakkan apa yang diarahkan oleh tentera-tentera tersebut, dan tentera akan mengikuti apa yang diarahkan oleh rajanya tersebut, iaitu jantung. Nah, dan apa musuh bagi kesemua perkara tersebut? Jadi kita ni, tubuh kita ni adalah seperti negeri yang diperintah oleh seorang raja yang mempunyai tentera-tentera dan rakyat-rakyat yang patut dijaga oleh tentera-tentera tersebut. Jadi apa musuh-musuhnya? Musuh-musuhnya adalah nafsu yang ada baina jambaih. Itu musuh dalaman. Musuh dalaman kita yang ada di dalam tubuh kita ni, dalam negeri tersebut, nafsu. Nafsu kita tu yang ada baina jambaih, yang ada di antara dua, dua pundak kita ini. Dan ada musuh luaran. Musuh luaran iaitu syaitan. Nah, syaitan. Ini dia punya gambaran kepada tubuh kita. Kalau bila Nabi sebut, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiya al-qalb. Kalau baik-baik seluruhnya, kalau buruk-buruk seluruhnya. Maksudnya kalau baik perintah daripada raja tersebut, baiklah rakyatnya semua sekali termasuk tenteranya. Kalau buruk daripada arahan daripada raja tersebut, maka buruklah semua yang ada dalam negeri tersebut. Yang tubuh itu akan jadi orang yang tidak elok. Faham? Karena itu diberi perhatian oleh ulama dalam ilmu tasawuf pada pembersihan hati. Karena bersih yang ini, bersih yang lain. Suci yang ini, suci yang lain. Karena dia raja. Karena dia yang paling utama untuk diberi perhatian. Dan dia adalah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis, inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila khulubikum wa a'malikum. Tu khulubikum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak melihat kepada tubuh kita yang cantik, yang tegak, yang sasa. Allah tak tengok benda tu. Dan Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi dilihat pada hati-hati kamu, jantung-jantung kamu. Ha? Wa a'malikum, dan apa ni, apa yang kamu amalkan daripada amalan yang baik tersebut. Itu yang dimaksudkan, dimaksudkan hifzul qalbi di sini. Dan kata beliau, hifzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Menjaga hati daripada perbuatan maksiat adalah wajib bagi setiap muslim. Begitu juga menjaga tujuh anggota tubuh. Kenapa tujuh anggota tubuh ini dijaga? Karena ini adalah
7 anggota ni seperti rakyat kepada raja tersebut. Sebelum ni kita duduk dengar rakyat dengan raja tak perasan tentang tentera. Tentera dia sama dia. Kalau raja mesti ada tentera. Tenteranya adalah panca indera. Nah, iaitu rasa, lihat dan sebagainya. Boleh faham tak? Itu maksudnya. Dengar. Nah, yang mendengar. Dengar telinga tak dengar mesti tentang. Ni telinga. Hak mendengar tu yang dipanggil hawas. Dengar tu dipanggil panca indera. Ada orang ada telinga tapi tak dengar, dia pekak. Itu ada telinga. Ada telinga tak mesti dengar. Faham tak? Ada orang tak ada cuping telinga tapi dengar. Nampak tak? Ada orang ada mata tapi buta. Ada mata, bola mata tu ada tapi buta. Ada orang tak ada mata, buta dia tapi mata hati dia jelas. Dia nampak apa yang orang lain tak nampak. Nah, Abu Jahal. Abu Jahal disebabkan adakah dia buta melihat kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan keagungan Rasulullah? Tak, dia celik jelas. Tapi buta mata hati. Maka Allah butakan mata dia juga sekali. Itu ketika mana Isra' dan Mi'raj, ketika mana Nabi berhijrah di depan Gua Hira, di depan Gua Sur, selepas mana dibawa apa ni ahli qiyafah yang pandai untuk jejak nak cari Rasulullah, sampai di depan Gua Sur. Dan bila tengok gua tadi, ahli qiyafah ni kata apa ni, Abu Jahal kata kita masuk dalam. Ahli qiyafah ni kata nak masuk buat apa? Ni depan ni ada orang panggil apa? Sarang labah-labah. Ya. Sarang labah-labah ada sini. Kalau kata dia masuk ke dalam, bermakna sarang labah-labah ni dan tentu akan koyak. Kata mungkin sarang labah-labah ni baru buat ya. Kata qiyafah tersebut, dia kata kalau kamu nak tahu, sarang labah-labah ni lebih tua daripada kamu lagi umur dia. Dalil kata kuasa Allah Taala. Nampak tak? Kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tutup orang tersebut dengan ilmu dia, sehingga dia tak nampak Nabi SAW. Nampak tak? Ada ilmu banyak, sampai dia boleh jejak Nabi SAW. Walaupun orang lain jejak tak jumpa, dia jejak boleh jumpa. Dia dipanggil ahli qiyafah. Dia panggil ilmu qiyafah dalam bahasa Arab. Ilmu jejak ni ilmu yang telah mati. Nah, bangsa Arab pun sekarang dah mati dah ilmu tersebut. Ilmu ni ilmu yang nadir. Ilmu yang sangat jarang-jarang diperolehi. Dia bau eh? Dia boleh tahu di mana arah tempat tersebut. Nampak tak? Ramai ahli qiyafah cari Rasulullah tak jumpa, sehingga dipakar. Ambil yang pakar sekali ni, dia boleh cari walaupun dah ditutupi dengan kambing dan sebagainya. Jejak Nabi dah ditutup, dia boleh bau dan dia boleh jejak sampai depan depan buk. Nampak tak? Kalau ditunduk sikit je kata saya nak Abu Bakar. Kalau tunduk sikit saja nampak kami di bawah. Buat tu bukan dalam pun. Tunduk sikit je nampak. Tapi Allah Ta'ala tutup ahli qiyafah tersebut dengan ilmu dia. Nah, sebab apa? Bila dia nak masuk, dia tengok ada sarang labah-labah. Dia tengok pula umur sarang labah. Ni hebatnya ahli qiyafah ni. Dia boleh tahu umur berapa pula. Dia tengok ni umur ke sarang labah-labah ni lebih tua daripada Abu Jahal lagi. Hang tak beranak lagi sarang labah-labah ni ada dah. Nah, macam mana boleh baru ada? Tentu dia tak masuk dalam. Sebab apa? Sebab dia tertutup dengan ilmu dia. Abu Jahal tertutup dengan mata hati dia sekali. Tanpa melihat Nabi, dia selakkan dia kencing depan gua tersebut. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalaulah dia nampak kami ada di dalam, dah tentu dia tak akan selak aurat dia dan kencing depan kami. Nampak tak? Kerana dia tak tahu. Maka dia tak tahu malu pada waktu tersebut. Dia selak, dia kencing depan tu, sehingga nampak aurat dia pada waktu tersebut. Allah Ta'ala tutup mata dia sehingga tak nampak Rasulullah dalam gua. Allah tutup mata hati dia sekali sehingga dia tidak melihat kebesaran dan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Baik. Ni fardu ain, wajib bagi kita untuk mengaji. Ada orang kata tasawuf ni tak mengaji pun tak apa. Tasawuf ayat acak pada otak dia. Nah, tasawuf ni fardu ain, tak mengaji berdosa tuan-tuan ni. Tu jadi gitu tu. Nah, benci pula dengan ulama tasawuf, benci pula dengan ilmu tasawuf. Nah. Bahaya lah tuan-tuan, jaga-jaga dengan orang-orang yang macam ni. Orang-orang macam ni kalau jadi guru, dia tidak bawa orang kepada Allah. Dia akan bawa orang kepada, tak maaf saya sebut, muamalah yang sebut lah. Nah? Lain daripada Allah Ta'ala. Bahasa paling comel itu lah. Baik. Famin ma'asil qalbi. Apa antara maksiat hati? Nah? Asyakku fillahi ta'ala. Antara maksiat.
maksiat hati, yang pertama syak pada kewujudan Allah, syak pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ha, dia syak pada perkara tersebut. Ini maksiat bagi hati. Nah, iaitu syak pada Allah, syak pada sifat-sifat Allah. Maksud syak pada Allah tu syak pada Allah. Allah wujud ke Allah tak wujud? Nah, Allah ni ada ke tak ada? Allah ni macam kita kan? Ha, tu maksiat tu. Nah, Allah Taala berjisim, Allah Taala bertempat. Ini maksiat hati. Jaga-jaga. Sebab tu kena mengaji tauhid. Nah, kena mengaji tauhid. Ha. Wal amnu min makrillah. Ha, yang kedua, berasa aman daripada makrullah. Apa makrullah? Yang dimaksudkan dengan makrullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak terjemah dengan tipu daya Allah tak sesuai, tuan-tuan. Tak kena. Ha, tipu daya, terjemah dengan tipu daya ni nampak tak macam ni. Ha. Kata ulama, ini hadza min babil musyakalah. Musyalah ni digunakan dengan perkataan sama makna lain. Nah, untuk kata lafaz saja sama. Ha? Mereka melupakan Allah. Ha? Nasullah fa nasiyahum. Digunakan nasi juga. Mereka melupakan Allah fa nasiyahum. Maka Allah menjauhkan mereka daripada Allah. Ha, itu makna dia. Nasiyahum bukan makna Allah berlupa dekat mereka. Ha, mana ada Allah dah lupa. Boleh faham? Ini panggil babul musyakalah. Babi al-musyakalah. Jadi macam ni juga makrullah. Bukan makna Allah tipu daya kepada orang sebut, tak. Makna Allah Ta'ala menjauhkan dia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menjadikan dia orang yang tidak beradab. Allah menjadikan dia orang yang bermaksiat, kemudian dia makin tenggelam dengan maksiat dia. Dan dia tak kenal apa-apa. Nah, dan dia rasa pada waktu itu, dia kata, saya duk buat maksiat, tak ada apa pun Allah Ta'ala buat. Ini bahaya. Makna Allah Ta'ala telah menjauhkan kamu daripada rahmat Allah. Itu maksudnya. Dia rasa orang yang berasa aman dengan makrullah, dia rasa aman. Dia buat maksiat banyak, kemudian dia rasa aman. Dia kata, tak ada apa pun. Allah Ta'ala tak buat apa pun. Min ma'asil khalbah. Ini antara maksiat hati. Maksiat jantung kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham tuan? Itu maksudnya. Sebab tu kata Nabi SAW, إِذَا رَأَيْتَ اللَّهِ يُعْطِ الْعَبْدَ مِمَّا يُحِبُّ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيَتِهِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ لَهُ مِنْهُ. Kalau kamu melihat, إِذَا رَأَيْتَ اللَّهِ, kamu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada seorang hamba tersebut ni'mat-ni'mat. Nampak apa tadi? Dan keadaan dia berterusan melakukan dosa kepada Allah. Dia terus berdosa juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia masih dapat ni'mat. Lagi dia buat dosa, lagi kaya dia. Lagi buat dosa, lagi maju dia punya perniagaan. Lagi buat dosa, duk makin sihat pula. Hak duk main masjid ni hak sakit. Ha? Ha, ni macam mana ni? Adakah kita nak kena ikut macam dia? Nak kena buat jahat macam dia juga? Maka kata Nabi SAW, فَإِنَّمَا ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ مِنْهُ. Itu adalah istidraj daripada Allah kepada beliau, kepada orang tersebut. Sidraj ni apa makna tuan-tuan? Sidraj ni Allah Ta'ala bagi orang tadi kebaikan untuk menjauhkan orang tadi daripada Allah. Tuan-tuan, kalau kita dapat kebaikan tapi kebaikan tadi menyebabkan kita jauh daripada Allah, makna tu istidraj. Jaga-jaga. Ha, kita duk buat maksiat tapi tengok-tengok duk makin sihat. Duk buat maksiat tapi makin lagi kita ni rasa senang saja dalam urusan kehidupan kita. Makna dia Allah Ta'ala nak jauhkan kita daripada Allah. Bagaimana? Ada seorang ulama jumpa seorang lelaki ni, jumpa dengan seorang wali. Dia kata, saya ni banyak buat maksiat tapi saya tak pernah, Allah Ta'ala tak pernah balas kepada saya. Ha? Tak pernah Allah Ta'ala balas, tapi saya buat maksiat tapi Allah Ta'ala tak balas apa-apa pun kepada saya. Maka kata ulama tersebut, kamu bangun malam tak? Tiap malam. Ha? Dan ketahuilah, kata beliau, dia kata, tak, saya tak bangun. Ha, dia kata, ketahuilah bahawa sesungguhnya itu adalah tanda Allah Ta'ala menjauhkan dia daripada, menjauhkan kamu daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lupanya kamu ketika kamu melakukan maksiat tersebut, itu bermakna Allah menjauhkan kamu daripada rahmatnya Allah. Faham kan? Masa kita lupa buat maksiat tu, kita tengah buat maksiat, kita rasa tak ada apa pun. Tu dah dia, Allah Ta'ala menjauhkan kamu daripada
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kasih dengan hamba ini, Allah akan jauhkan dia daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal qunutu min rahmatillah. Putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara perkara maksiat hati. Nah, putus asa daripada rahmat Allah. Walaupun kita buat dosa besar. Kita buat dosa besar. Jangan putus daripada rahmat Allah Taala. Nampak tak? Dalam Quran Allah Taala sebut qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, katakanlah wahai hamba-hambaku. Tengok Allah Taala guna perkataan hamba walaupun buat dosa. Gunakan perkataan ya ibadi. Maksud hamba-hamba Allah Taala kasih dengan kita. Katakan wahai hamba-hambaku alladzina asrafu. Mereka ini yang telah apa ni Allah sallallahu alaihi wasallam berlebih-lebihan. Maksudnya yang melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Kena baik sangka dengan Allah Taala bahawa Allah Maha Pengampun. Nah, Allah Maha Pengampun. Cuma janganlah qunut min rahmatillah sehingga menyebabkan kita ni rasa senang pula. Tak ada masalah. Nah, boleh buat dosa bila-bila pun tak ada masalah. Sebab lepas ni Allah Maha Pengampun. Ni orang main-main. Ni main-main. Nah, dia bukan orang yang rojak. Nah, ini orang yang tadarruk main-main dengan syariat agama Allah Taala. Nah. Kata ulama ni maksud qunut min rahmatillah bila kita buat dosa jangan lari. Kita kena ingat pada waktu tersebut bahawa Allah Maha Pengampun. Baik sangka dengan Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah, aku bersama dengan sangkaan hamba aku kepada aku. Baik sangkaan hamba kepada aku, baiklah balasan. Buruk sangkaan hamba kepada aku, buruklah balasan. Lepas tu kata ulama, kena ada dua sayap bagi seorang hamba ni. Dia kena ada sayap rajak, dia kena ada sayap khauf. Faham? Sayap rajak yang pertama, bukan rajak kita duduk makan kat kedai tu. Rajak maksudnya pengharapan. Sayap pengharapan, sayap ketakutan. Waktu ketika hidup kena ada janibu al-khauf, itu kena dilebihkan. Kita bimbang takut Allah Ta'ala turunkan bala kepada kita. Bimbang takut Allah Ta'ala tidak ampunkan kita. Bimbang takut Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena ada bimbang tu lebih. Sebab tu hidup ni. Sebab tu orang yang bimbang dan banyak bimbang ni, dia tidak akan banyak melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tapi waktu nak mati, kena lebihkan janibu ar-raja. Kena lebihkan harap. Jangan bimbang lagi waktu tu. Kena harap lebih. Bila berharap lebih, kita akan baik sangka dengan Allah. Nah, waktu tak sakit, rasa macam nak mati tu, Allah ni Maha Pengampun, Allah akan ampunkan aku, Allah masukkan aku dalam syurga. Nah, walaupun aku banyak buat dosa, moga-moga Allah Ta'ala berikan rahmat dan maghfirah kepada aku. Kena ada yang tu selalu. Tu penting mengaji tu tak? Penting mengaji. Ini tak waktu nak mati sakit, mula duduk fikir macam-macam. Dan kemudian dia mula khunut pada waktu tersebut. Dia mula putus asa. Biasa kalau aku minta ampun pun nak buat apa? Nah, dosa aku ni banyak, Allah Ta'ala tak ampun lah. Dosa teruk macam aku ni, Allah Ta'ala tak akan ampun. Ni orang ni dah buruk sangka dengan Allah. Seakan-akan Allah Ta'ala lemah untuk mengampunkan dosa-dosa yang dia telah lakukan. Boleh faham tak? Ada orang baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala penuhkan pahala bacaan tersebut antara langit dan bumi. Dia maksudnya kalau kata dibentukkan dalam bentuk jongkong mah tu sepenuh bumi sampai ke langit. Pahala bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dah kita tak nampak, tu jarang sebut tau. Cuba kalau kita nampak depan mata tengok. Sebut subhanallah 4 kali penuh jongkong dalam kereta. Allah. Dia sebut sampai penuh kereta orang lain sekali. Nah. Tu kata kita ni hanya melihat material. Tak tengok yang tu Nabi sebut tu. Tu Nabi SAW yang sebut. Tu pun duk tak buat lagi kita lupa. Sebab kita nampak mesti benda depan mata. Kalau bos kita habaq kat kita, hujung bulan ni saya akan bagi bonus. Nah. 4 juta. Tu dia. Dia kata, ini confirm. Bagi dah surat perjanjian siap. Cok, daripada dia. Kalau tak bagi saya, kamu boleh saman syarikat saya. So dia habaq macam tu kat kita. Kalau kita jadi macam mana? Oh, seronok tak ada. Dah yakin dah ni sebab bos dah habis cok dah. Nah,
Tak payah tu lah. Senang macam ni lah. Kita kerja, tahu dah hujung bulan, gaji masuk. Hujung bulan, gaji masuk. Kita duduk tunggu gaji tu, sonok lah kita. Sonok. Dan penuh dengan pengharapan gaji tu nak sampai time dia akan kita ambil pada waktu sebut. Kalau dengan manusia, sama manusia kita boleh percaya hak dia pun sampaikan. Walaupun benda tu tak pasti lagi dapat ke tidak. Ha? Kita dah percaya. Sebab kita kata tengok 2-3 kali, dah memang gaji tak pernah putus. Ha? Duk masuk je. Tuan-tuan, dengan Nabi SAW, makhluk Allah Ta'ala yang tidak pernah bohong, makhluk Allah Ta'ala yang bagitahu kepada kita, kekasih Allah Ta'ala ni yang telah bagitahu kepada kita bahawa apa yang dia sebut itu adalah benar dan tidak akan bercanggah dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kita tak buat. Faham? Kalau kita kerja, kita tahu gaji akan masuk hujung bulan. Kalau ada pula janji elok pula, kalau kita buat kerja tadi, akan dapat bonus. Kalau elok lagi pula, kita akan dapat anugerah kerja terbaik dan sebagainya. Pulun tak kita kerja? Pulun kita. Nampaklah. Tapi yang Nabi SAW sebut, yang ni yang lebih dipercayai daripada manusia yang ada dalam muka bumi Allah Ta'ala ni, pun kita abaikan pada waktu tersebut. Ni dalil kata apa? Dalil lemahnya kita. Dalil lemahnya kita. Kita sibuk dengan rezeki. Kita sibuk dengan kita punya urusan keduniaan kita. Ha? Tapi kita lupa dengan amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang rezeki Allah Ta'ala dah catat. Hampulun pi terang mana pun. Rezeki teratur je. Pulun pi terang mana pun, rezeki teratur juga. Tapi kena pulun lah. Kena pulun. Tapi ada tahap dia. Pada waktu untuk kita ibadah, buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Malam untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Malam untuk kita tuntut ilmu. Bila dah siang kita kerja, kita dah cari rezeki dan sebagainya. Malam untuk bagi masa dengan Allah Ta'ala. Bagi masa dengan diri kita sendiri untuk kita, kita dekat dengan Allah Ta'ala. Dan ambil perhatian pada benda yang macam tu. Maka kalau tidak, kita ni akan tenggelam dengan dunia. Pagi kerja, malam kerja lagi. Cari kerja lain pula. Nah, esok kerja lagi, tulak kerja lagi. Kerja sepanjang masa sampai tak ingat Allah Ta'ala. Sebab dia duk ingat, kata dengan dia buat kerja itulah rezeki akan masuk. Dia tak nampak dengan berkat yang Allah Ta'ala bagi, rezeki akan masuk juga. Faham tak? Maka akhirnya menyebabkan dia tenggelam dengan dunia tersebut. Dan dia rasa ini ibadah. Dia rasa itu ibadah pada waktu tersebut. Nah, kemudian akhirnya sampai tua macam tu. Pada tua, tak boleh nak main masjid juga. Jatuh sakit pula dah, teruk. Nah, lagi tak main juga atau sudah. Nah. Dulu waktu muda kata nanti dah tua dialah kami main mengaji. Dah main tua sakit tak boleh main masjid pula. Ah, tunggu bila pula nak mengaji? Nak mengaji dalam syurga. Nah. Ni alasan tangguh ni jangan ada tuan-tuan. At-taswif minasyaitan. Nampak tak? Taswif ni apa dia? Saufa. Ni syaitan yang bagi. Nantilah. Nak main masjid kan? Nantilah. Kerja dulu. Enjoy dulu. Nanti sampai waktu dia, pergi masjid. Bila nak pergi lagi, dah sampai mok yang dekat-dekat pertengahan lah. Nanti dulu. Siapa yang duduk nanti kita ni? Boleh ni. Kita pun ikut. Lain kali sama naik bodoh dengan Iblis. Kan? Iblis codik sama juga. Kita yang jadi bodoh ni. Tuan-tuan. Wattakabbur ala ibadillahi ta'ala. Ini semua ni tentang kau tengok syak fillah, al-amnu min makrillah, khunut min rahmatillah, at-takabburu ala ibadillah, takabbur kepada hamba Allah Ta'ala, ke atas hamba-hamba Allah. Kerana dia melihat diri dia lebih baik daripada orang lain. Tuan-tuan, kalau dalam diri kita, kalau saya ada di depan tuan-tuan, saya rasa saya lebih baik daripada tuan-tuan, maka takabbur pada waktu tersebut. Faham tak? Kata ulama, beza kibru dengan at-takabbur. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi rahimahullah dalam syarah Ainiyah, kitab beliau yang lain, beliau menyebut ada beza antara kibru wa takabbur. Kibru khuluqun nafs, di dalam hati kita ada mai perasaan kibr, rasa besar diri pada waktu tersebut. Walaupun dia nampak cerai dalam majlis, nampak lekeh, dia buat lekeh dalam majlis, dia buat tenang, dia buat macam dengan dia tu untuk merosak, kan? Dia buat tenang dalam hati, semua orang lekeh, ku paling besar. Walaupun dia tak tunjuk kerana panggil ke orang, nampak orang, dia tak tunjuk ke orang. Dia duduk dalam majlis, dia buat likir. Kita nak bagi orang nampak, kata dia adalah min awliya illah. Dan dia nampak semua orang tak kenal apa semua. Takabur ini. Ni kibrun. Takabur, akhlak dia. Dia tunjukkan akhlak dia depan orang. Kalau bercakap dengan orang, seorang mesti tinggi. Kalau kata bercakap dengan orang, dia mesti nak tunjuk kata dia lebih daripada orang lain. Nah, kalau cakap, dia tak jatuh. Dia mesti naik. Ya. Orang ni semua jatuh, dia yang tak jatuh. Orang ni lekeh, dia boleh tak lekeh kali. Jenis ni.
takabur itu dilihat dalam bentuk perbuatan. Tapi di sini Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi mengatakan takabur ini, nah, nak jelas bagi kita, takabur sebenarnya bukan dengan perwatakan orang tersebut. Perwatakan adalah apa yang lahir daripada apa yang ada dalam hati. Entahlah, perwatakan itu apa yang ada dalam hati. Takabur ni adalah dalam hati. Sebab itu kata Nabi SAW, takabur, apa ni, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur ini, kibrun ini, besar diri ini, makna dia adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan memperkecilkan manusia lain. Ha, ini kibrun. Dan bukan takabur tadi membanyak mencantikkan pakaian, mengelokkan kenderaan dia, dan juga mencantikkan, menyedapkan makanan yang dia makan, itu bukan takabur. Jadi dia pergi makan kat kedai makan, kedai makan tu ada sushi king, contohnya mahal lah, satu bungkus pun kat 40 ringgit. Lepas tu kita pun lalu tengok, wuih ustaz, takabur gila makan sushi king. Tak takabur kalau kita makan kedai makan sedap-sedap, no? Kerana dia nak try makanan sedap-sedap. Kalau bawa kereta hak elok-elok, no? Ni Tok Guru mesti bawa kereta Honda lama, lepas tu yang nampak dah batas tak, break pakai kaki sebagai Flintstone. Dia kena nampak kereta ustaz macam tu, tengok kereta ustaz nampak elok lagi, oh kereta ustaz pun elok, no? Dia nak nampak tang situ sebagai takabur. Dan takabur ni masalah hati, tuan-tuan. Takabur ni kita pakai kereta kecil, lekeh je pakai kereta kecil, ya. Tapi dalam hati semua orang tidak tawaduk. Akulah yang paling tawaduk. Itu takabur tu pada orang. Nah. Lepas tu dia duduk bagi kurui, apa semua kali duduk bagi kurui, duduk bagi nampak dia kurang makan, nampak bagi pucat. Ni Imam Ghazali sebut, tuan. Imam Ghazali sebut, ada kulit dia nampak licin. Orang tanya, kenapa jadi macam ni? Nah. Ha, ni riak ni, ni masuk lebat riak ni, war riak ni, ha, ni yang terus riak juga ni. Rupanya nak suruh orang tanya, awak jadi macam ni, oh saya ada buat ibadah, makan korang, oh jadi gitu. Oh rupanya nak tunjuk ke orang, nak tunjuk dengan ibadah, kesan ibadah dari tadi, kulit kering, kurus kering, apa semua sekali. Oh nak abang kata ni ahli ibadah, ha, ni riak, riak yang tersembunyi dalam hati ubat, dalam hati ahli ibadah. Hati-hati. Dalam Ihya disebut oleh Imam Ghazali secara terperinci riak-riak yang tersembunyi ni. Nah, takabur memperkecilkan manusia lain, melihat orang lain tidak lebih daripada dia. Tapi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena pandang bahawa orang lain lebih daripada dia, dia yang paling teruk. Nah, afqarul ibad. Nah, manusia yang paling berdosa di sisi Allah adalah dia. Ah, ni baru orang ni, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takabur juga, nak elakkan takabur ni tuan-tuan, kita kena latih diri kita. Nah, takabur ni tidak akan masuk ahli syurga, ke dalam syurga, kalau dalam hatinya ada takabur. Untuk Nabi sebut, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi takabur. Tak akan masuk. Maksudnya dia akan masuk sama ada dua. Sama ada dibersihkan oleh Allah terlebih dahulu dalam neraka, ataupun dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, daripada diri dia tersebut, diangkat daripada takabur ni baru boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga melainkan orang ni orang-orang yang duafa, orang yang rasa diri dia ni rendah daripada orang lain, ni baru masuk syurga Allah Taala. Faham? Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa paling ramai dalam syurga adalah minad duafa. Ini orang-orang yang lemah. Makna lemah di sini apa dia? Yang merasakan diri dia tidak ada apa-apa, tak pandang diri dia tu lebih daripada orang lain. Ini maksud du'afa. Nampak tak? Walaupun dia kaya, walaupun kaya, kaya nampak gah, tapi hati tawaduk. Hati tawaduk. Ada orang macam tu. Ada seorang wali bersahabat dengan seorang yang fakir. Nah, orang yang baik, orang yang soleh. Jadi satu hari wali ni nak pergi musafir di satu negeri. Kata si soleh ini, orang yang fakir ini, dia kata, kalau kamu pergi ke negeri tersebut, di negeri itu ada abang saya, sampaikan salam saya kepada abang saya. Jadi wali ini pun pergi ke negeri tadi, pergi cari-cari-cari, jumpalah rumah abang kepada fakir tersebut, orang miskin tadi. Tengok-tengok itu rumah, Masya Allah, tabarakallah, besar lah mampun. Siap ada penjaga lagi, betul ada pembantu dalam rumah tu cukup ramai. Nah, macam tentera, macam raja lah, dia punya abang ni. Kena buat appointment dulu nak jumpa.
pergi dekat pintu pagar, hamak kata saya kawan kepada adiknya tuan rumah ni. Dia kata apa ni, tak apa tuan, tak balik lagi, tuan masuk dulu dalam, tunggu dalam, nanti tuan kita balik. Masa dia balik, dia pun layan dengan baik wali Allah Ta'ala. Wali dulu pelik lagi ni, mana ni adik dia macam ni, abang dia terbalik kot ni, no, tak sama langsung ni. Jadi bila sembang-sembang, sonok dah kata ni kawan kepada adik dia. Masa nak balik, si kaya ni pesan kepada wali ni. Dia kata, saya nak tolong minta kamu pesan kepada adik saya, tinggalkanlah dunia tu. Dia, dia kata patutnya adik dia pesan kat dia. Ni abang pesan kat adik suruh tinggal dunia. Kata adik fakir, adik tu yang miskin, fakir, yang soleh ni. Nah, kau tinggalkanlah dunia tu, abang kat dia. Jangan duduk dunia sangat. Dia kata, hari lagi terbalik ni, tak apalah. Wali balik jumpa dengan kawan dia, dia pun pesan. Saya heran, dia kata, abang kamu pesan kat kamu suruh tinggalkan dunia. Teriak adik dia. Adik dia miskin, dia teriak. Dia kata, kenapa pula ni? Dia kata, betul yang abang aku kata tadi. Nah, abang aku kata tadi sangat betul. Aku walaupun keadaan macam ni, dia kata, tapi dunia tidak pernah lepas daripada hati. Abang aku walaupun kamu tengok keadaan dia macam tu, tapi dunia tidak lekat dalam hati dia. Tak ada langsung dunia dalam hati dia. Zahirnya sahaja dia seakan-akan ahli dunia, tapi hatinya adalah ahli akhirat. Dia dekat dengan Allah Ta'ala. Hartanya bukan milik dia, dia akan bagi kepada orang. Dan dia tahu awak tak bagi ke adik dia, maka dia wali. Dia tahu bagi ke adik dia, lupa tu dengan akhirat. Faham tak? Kalau kau miskin, maka tu khair lagi, alhamdulillah. Daripada bagi jadi kaya lagi, tinggal tu Allah Ta'ala. Tu dia tak bagi ke adik dia. Lepas tu dia suruh tinggal dunia dulu. Faham tak tak? Ha, sebab saya tahu, saya akan tanya pula kat dia. Lepas tu apa dia tak tolong adik dia? Ha, tu saya jawab dah. Faham? Ha. Tak tahu ramai hak jadi tu. Dia tu fikir. Ha, bagus dia fikir. Fikir jawab tu. Nah, senang. Baik. Nabi kita Muhammad SAW, satu hari ketika dalam musafir, seorang sahabat kata, ya Rasulullah, nah, bila dibawa kambing dalam perjalanan tadi, bawa kambing, jadi nak sembelih kambing ni. So, sahabat yang pertama kata, alayya zabuhuha, saya yang akan sembelih kambing ni. Sahabat seorang lagi kata, alayya salquha, saya pula akan siap kulit kambing ni, pakai buat kerja semua. Dan kata seorang lagi, alayya tabkhuha, saya akan masak kambing ni. Maka kata Nabi SAW, wa alayya an ajma'a lakum al-hataba, dan saya akan kumpul kayu api. Para sahabat yang tiga orang kata, ya Rasulullah, kami sudah cukup untuk buat kerja kepada kamu, sudah, kamu duduk saja ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai seseorang itu dilihat lebih daripada sahabat-sahabatnya yang lain. Lepas tu saya nak buat yang berjauh juga. Tak mau saya ni nampak lebih daripada kamu semua. Tak mau duduk saja. Walaupun saya adalah Rasulullah, tapi saya tidak mau nampak lebih di kalangan para sahabat Nabi yang lain. Maka Nabi SAW kata, biarkan saya cari kayu api, mau saya buat kerja juga. Tengok. Ya, para sahabat beradab dengan Rasulullah. Nah, tak mau bagi Nabi buat kerja. Tapi Nabi nak ajak kepada kita, jangan rasa kedudukan kita yang tinggi di sisi masyarakat, di sisi orang ramai, menghalang bagi kita ni untuk melakukan kerja-kerja yang orang lain buat. Faham tak? Aduh. Karena tu nanti akan melahirkan takabur dalam hati. Kita rasa seronok sebab kita pergi mana orang layan kita. Nah, dan akhirnya bila kita duduk dengan orang-orang yang dekat dengan kita, kita nak orang tu layan kita lagi. Tak ada langsung kita buat aja. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita jadi mandor, kalau kita jadi ketua, kalau kita jadi tok guru besar sekalipun, kalau bawa kereta, kadang-kadang pemandu kita tu biar duduk sebelah sekarang ni. Biar kita pula bawa kereta, dia duduk di sebelah, kita bawa. Biar kita pula tolong dia pada waktu tu. Yang dia rehat, kita bawa. Ya kan, dah hang dah kerja dengan aku, hang bawa, hang letih mempunyai. Ha? Saya takkan bawa sebab saya ni ketua, saya ni tok guru, hang kena layan saya. Nabi tak ajak macam tu. Nah, Nabi suruh kita, kita buat je. Dan tok-tok guru semua macam tu. Ramai kan tok-tok guru macam tu. Tengok apa mandu dia letih, dia akan bawa juga. Dia akan bawa sekali kereta pada waktu tersebut. Kalau beramal dengan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan untuk elakkan takabur dan juga kita rasa besar diri ni tuan-tuan, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan bahawa disuruh untuk kita ni baca doa. Nah, kalau kita tengok cermin, baca doa, alhamdulillah rabbil alamin alladhi ahsana khuluqi wa sawwa qalqi wa ja'alani basharan sawiyya
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ni doa tengok cermin. Nah. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, saya tak pernah tinggal doa ni lagi. Saya dengar Nabi baca. Boleh. Kata Sayyidina Ibnu Abbas juga, siapa baca doa ni waktu tengok cermin tak akan kena penyakit, tidak akan kena sesuatu yang pada muka dan badan dia. Kita ada orang melihat tumbuk dia, dan sebagainya. Baca doa badan, alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ahsana khuluqi, segala puji bagi Allah yang telah membaikkan akhlakku, wa sawwa khalqi, dan telah membaikkan penciptaan dia kepadaku, wa ja'alani basharan sawiyya, dan menjadikan aku manusia yang baik, yang sempurna, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk aku melakukan taat, tidak ada kekuatan untuk aku menolak maksiat melainkan daripada Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itu maksudnya. Boleh kan? Tak ada faedah. Kata ulama, jangan seorang, tadi kata Nabi, la yanzuru fil mir'ati bil layl fa innahu yurisu hawlal aynay. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu riwayat disebut, jangan tengok cermin waktu malam. Dia duduk tengah malam tapi tengok cermin tuan-tuan. Kerana itu akan mewarisi juling. Bahama jadi juling. Mata jadi juling kalau tengok cermin malam-malam. Tapi cermin pandang belakang tak apalah. Dia buat kereta kalau tengok juga cermin tu. Dia cermin duduk tengok muka dia. Tengah malam pun tengok muka. Nah, bagi siang cukup lah tengok muka. Nak tidur, tidur lah. Selesai. Kecuali lah kita nak berhias untuk suami kita tu lain lah. Tapi ni saja-saja tapi tengok muka dia. Ini akan mewarisi juling. Haulain, mata akan jadi juli. Dia kata Nabi SAW. Ini disebut oleh Imam Abdul Rahman As-Safuri dalam Nuzhatul Majalis. Baik. Kemudian ar-riya, penyakit hati yang lain yang kena tinggalkan, riya. Riya ni apa dia? Riya ni seorang itu untuk dalam hatinya untuk dipandang oleh manusia terhadap amalannya. Amalan akhirat. Amalan yang dia buat, dia tuntut orang untuk tengok amalan dia tersebut. Faham lah? Baik. Dia riak ni ada dua. Ada riak yang zahir, ada riak yang khafi. Riak yang zahir, orang ini melakukan ibadah, dan juga dia melakukan kebaikan dalam ibadah tersebut untuk dilihat oleh orang tu. Faham lah? Orang nak bagi orang tengok. Sengaja buat nak bagi orang tengok. Ini yang cerita kita nak cerita ni. Mayanglah masjid seorang-seorang tengah malam, dengar pintu bunyi, kerek bunyi kat belakang. Kawan pun semayang lagi comel. Allahuakbar. Comel semayanglah lama. Orang biasanya 5 minit kan. Semayang 2 rakaat di 15 minit tadi. Rokok dia comel apa semua. Pusing-pusing habis-habis bagi salam tengok-tengok belakang anjing rupanya. Anjing kat pintu. Rupanya riak dia tadi kat siapa? Nak tunjuk semayang tadi kat siapa? Kat anjing tu. Dia ingat orang, kalau orang boleh sembang, boleh cerita, "Woi, hebat semayang dia. Bangun semayang malam." Nampak tak? Ini dia buat ibadah mata nak tunjuk dekat orang. Riak yang tersembunyi, dia tak mau tunjuk ke orang. Tapi dia suka kalau orang tahu. Ini jenis ni masalah juga. Dia tak mau nak tunjuk sangat. Tapi kalau orang tahu dia syok. Ini pun masalah. Ini riak khafi dia bagi. Faham? Jadi kalau nak bagi sedekah tu kalau orang tak ada lah. Tapi kalau orang ada, alhamdulillah. Masya-Allah ada juga orang tengok. Hari kau kok boleh cerita. Boleh cerita ke orang. Bahaya orang ni. Bahaya. Ini pun riak yang tersembunyi. Boleh faham? Kadang-kadang kita tak perasan tuan-tuan benda-benda macam ni. Kita ingat benda tu okey lah. Orang yang tak boleh. Tak boleh benda-benda yang macam tu. Tu semua tu syaitan main kita. Syaitan ni cerdik tuan-tuan. Dia pun tahu ni ilmu-ilmu ni. Dan dia tahu macam mana jalan untuk nak rosakkan orang tu semua. Dia tahu jalan-jalan dia. Dan dia cara tak sama. Orang yang mengaji buat cara mengaji. Boleh faham? Itu maksudnya. Baik. Wal'ujubu bita'atillah, dan ujub dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ujub ni? Dia memandang dan juga dia mengagungkan dirinya daripada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Kalau seorang hamba abid, dia akan ta'ajub dengan ibadah yang dia lakukan. Kalau seorang alim, dia akan ta'ajub dengan ilmu yang dia sampaikan. Ada seorang ulama mengajak di Masjidil Haram. Tengah-tengah duk mengajak, dia rasa syok. Dia rasa naik syekh pada waktu itu. Mengajak di Masjidil Haram. Mengajak-mengajak, dia rasa syarahan di hari itu tidak ada bandingan. Dia sendiri tak. Hei, pelik ni malam ni. Hari ni rasa pelik ni, hebat.
dia syarah tu keluar pandanganmu, pandangan ni keluar, anak murid sampai catat tak dah. Tak catat apa dah. Raja lepas tu lupa, terbang. Dia ingat dia Imam Syafi'i lah. Lepas tu terbang keluar anak murid. Masjid pula buka pintu sikit, keluar terus. Jadi, tak ada nak tulis. Masa dia terus seronok nak mengajar tu, terus dia tutup. Tutup. Balik ke rumah. Kenapa? Kerana dia rasa pada waktu tu ujuk. Takjub pada waktu tu dengan dirinya. Terus tutup kitab, balik. Sampai di rumah, buat dengan ayah dia. Ayah tanya awak, balik awak. Dia kata tadi, waktu susah yang mengajar. Dia ada rasa main perasaan. Dalam hati dia kata, nampak hebat tak usah. Dia ajar ilmu saya. Maka kata ayah dia, pergi mengajar. Lawan dengan perasaan tersebut. Kerana tu yang syaitan nak. Syaitan nak kamu tinggalkan murid-murid kamu. Nampak tak? Ha, tengok. Kita tak nampak waktu tu tak ajub dah. Rupa-rupanya ada lagi mainan syaitan. Dia main lagi kuat lain pula. Dekat tu, oh dah kata, tak ajub ni. Tak ajub kena tinggal. Jangan mengajar. Dia tak suruh mengajar lagi. Dia suruh tinggal. Jangan tinggal. Jangan tinggal mana. Tinggal ajar. Kalau ajar tak apa. Kita ambil ajub tu kita. Dia ingat tu. Dia ingat tu dah nak elak pada tak ajub. Balik rumah rupanya. Masya Allah ayah dia arif billah. Wali ta'ala ayah dia kata, pergi ajar lagi. Tu syaitan nak halang kamu daripada menyampaikan ilmu. Kalau tidak sampai bila kamu tak akan mengajar. Jadi macam mana kamu nak buat? Lawan dengan perasaan tersebut dan anggap semua daripada Allah. Maka kamu tak akan ta'ajub. Kerana kita nak ta'ajub pun bukan diri kita yang buat. Nah, ilmu yang Allah Ta'ala bagi tadi ni ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah pinjamkan pada kita. Hak Allah Ta'ala punya. Kita nak pinjam seronok ke? Banggakan dengan kereta mesti yang kita ada. Padahal tu pinjam kan? Eh? Orang punya. Boleh? Kereta tu pinjam, bawa tu buat kemah. Pereh-pereh bawa. Bawa motor besar. Harley Davidson. Nah, bawa depan orang, pereh. Daripada motor pinjam. Motor bukan motor hang, motor pinjam ni pun. Kawan dia punya. Jadi orang kalau bawa motor pinjam ni, dia tak apa nak riak mana. Kadang-kadang malu pula tunjuk kat orang sebab pinjam. Yang kita ni semua pinjaman daripada Allah. Tu buat riak Allah. Semua pinjaman daripada Allah Ta'ala. Kalau kita fikir tu tuan-tuan, insyaAllah takkan ada wujud. Takkan ada wujud dalam diri kita. Kenapa? Kerana kita pandang ini semua milik Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala hanya bagi pinjam. Bila-bila Allah Ta'ala boleh tarik balik daripada kita ni'mat tersebut. Moga Allah Ta'ala kekalkan ni'mat yang baik kepada kita. Amin. Wal'ujubu bita'atillah. Ujub dengan ta'at kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang yang buat ta'at, dia rasa ta'ajub dengan ta'at yang dia buat. Boleh? Walhasad. Walhasadu walhiqdu ala abidillah. Wa ma'na alhasadi karahiyatun ni'mati ala almuslimi wa istithqaluha. Hasad serta hiqid. Hiqid ni dendam. Hiqid ni dendam. Dan hiq tidak akan datang. Hasad tidak akan datang melainkan dengan hiqdun. Hasad tak akan keluar melainkan dengan dendam. Dendam tak akan berlaku melainkan dengan marah. Maka asal bagi sesuatu hasad tersebut adalah marah. Hasad itu sebenarnya furuk. Furuk bagi marah, hasad. Lepas tu orang ni dia main hasad ni tuan-tuan, kalau tengok balik hujung dia marah kat kita. Itu ya. Hujung balik marah. Dia nak marah kat kita. Lepas tu orang yang dia ada marah tadi, marah sebab apa tuan-tuan? Marah sebab apa? Dia marah sebab kawan ni lebih daripada dia. Maka main dendam dalam hati dia. Dan akhirnya dia akan hasad pada waktu tersebut. Dia akan hasad. Apa maksud hasad? Hasad adalah perasaan benci dan kurang senang melihat nikmat yang dianugerahkan kepada seorang Muslim. Dia tak apa nak senang. Apa nikmat yang Allah Ta'ala dapat bagi kepada seorang Muslim, tak apa nak suka dengan perkara tersebut. Orang ni ada ilmu lebih, tak berkenan dia. Orang ni ada harta lebih, tak berkenan dia. Orang ni ada keluarga yang elok dan bahagia, tak berkenan dia. Hasad. Dan hasad ni dilarang. Kerana apa? Kerana dia berniat untuk nak mencabut kebaikan yang ada pada orang lain. Hasad ni dia nak niat nak cabut daripada seorang yang lain kebaikan tersebut. Contohnya, lepas tu dia kata di sini, dia bukan hanya benci, tapi dia berharap agar nikmat itu ditarik daripada orang tadi. Tapi kalau kita hanya tak suka, contohnya kita tengok orang yang dapat nikmat, kita rasa
Aduh, tak apa nak. Ni syok lah. Tapi saya tak berniat untuk nak bagi hilangkan harta tadi daripada dia. Tak berniat untuk hilangkan ilmu daripada dia. Tak berniat hilangkan kebahagiaan bagi dia. Cuma saya berharap moga-moga saya dapat macam dia juga pada masa akan. Cuma bila dia dapat tu, yalah, hati manusia ni biasalah. Bila orang lebih pada dia, memang dia akan rasa tak apa nak suka. Nah, tapi tak suka tu macam mana? Kalau tak suka dan suka pula barang tu hilang pada kawan kita, maka tu hasad. Dan ni haram. Berdosa besar. Nampak lah? Tapi kalau kata dia taklah berniat untuk nak bagi hilang barang tersebut, tapi dia berniat kalau boleh dapat macam kawan tu juga kepada dia, maka ni dipanggil ribetoh. Dipanggil cemburu saja. Nah, cemburu. Tapi cemburu jangan dilayan sangat. Layan nanti akan jadi hasad. Cemburu tu layan, jadi hasad nanti. Faham? Baik tuan-tuan. Tu makna dia. Baik. Sebab tu kata Nabi SAW, al-mu'minu yaghbitu wal-munafiqu yahsudu. Orang mukmin jealous. Dia akan jealous dengan orang ribtah. Ha, sebab jealous-jealous sama-sama kita ni, ya, dan ni panggil orang mukmin biasa. Jealous dengan kawan ni, jealous dengan kawan ni. Sebab orang tu ada kebaikan. Apa beza jealous dengan hasad? Jealous dia tak suka, tapi tidak berniat dalam hati dia menghilangkan nikmat yang ada pada orang yang dia tidak suka. Nah, dan dia tidak akan suka kalau kawan tu hilang nikmat tersebut. Dia kalau suka tu masuk hasad tu. Faham tak? Dia kata saya tak pun nak suka saya, tapi kalau hilang beli saya pun alhamdulillah hilang juga. Hasad lah tu. Nah, dia maksud dia suka kalau kawan tu jadi kena tak elok. Faham tak? Tapi kalau kata jealous, ini orang mukmin ada jealous. Orang munafik hasad. Hadu munafik, yang duk hasad ke orang ni munafik saja. Itu jauhkan kita daripada menjadi munafik. Amin ya rabbal alamin. Ha. Baik. Kemudian wa minha, antara lain bagi maksiat hati, apa dia? Al-israru ala ma'siyatillah. Apa maksud israr ala ma'siyatillah? Terus menerus berazam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia berterusan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Betul. Baik. Sebab tu kalau orang yang berterusan niat dalam hati dia nak buat maksiat kepada Allah, ni tak jadi wali. Bukan wali Allah taala terbang atas udara tu dah. Ni wali nikah tak jadi dah. Tak jadi. Jadi kalau nak jadi wali nikah, dia kena bertaubat pada waktu tersebut. Dia kena bertaubat daripada maksiat yang dia lakukan. Kalau dia tak sembahyang, dia ni memang tak sembahyang. Dia ni ada anak perempuan dan anak perempuan dia nak nikah. Boleh dia jadi wali kepada anak perempuan dia dalam keadaan dia tak sembahyang? Tak boleh. Kenapa? Karena ni ahli maksiat. Kalau dia berniat nak terus tak mau sembahyang, tak boleh jadi wali dia kepada anak dia. Macam mana nak boleh jadi wali pada waktu tersebut? Kata ulama, kena taubat pada waktu tersebut dan dia kena berniat dalam hati dia bahawa dia nak khadar balik sembahyang dia dulu. Maka pada hal tersebut, waktu tu juga boleh jadi wali. Berbeza dengan saksi. Saksi tak boleh. Saksi kena lalu setahun dulu, baru dia boleh jadi saksi. Betul, saksi kena cari yang adil. Faham? Saksi kena cari yang adil. Wali tak? Wali disyaratkan adamul fisq. Tidak fasik. Maksudnya kalau kata tu sebelum tu dia fasik, kemudian dia bertaubat sebelum ketika mana dia nak kahwinkan anak dia, dan dia berniat tinggal dosa dia, tak mau lagi berusaha dengan dosa tersebut, maka boleh jadi wali pada waktu tu juga. Tapi kalau jadi saksi dan dia tidak berniat untuk nak tinggalkan, dia berniat nak tinggalkan dosa dan dia bertaubat pada waktu tu, boleh jadi saksi? Tak boleh. Setahun tu boleh jadi. Tahun depan lah jadi wali ke orang lain lah. Jadi saksi yang lain. Jadi saksi yang lain. Saksi jadi orang yang hadir. Maksudnya orang yang lahir dia punya taat dia. Ha, boleh faham? Ambil perhatian. Sebab tu Tok Imam dah bagus. Sebelum kakak nikah tu dia akan kata istighfar dulu no. Taubat dulu kepada Allah pada dosa-dosa yang kita buat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Niat jangan buat lagi dosa besar. Baru waktu tu akad nikah. Ha? Dan keleloknya kita tambah lagi bagi Tok Imam tu, terang lagi. Kalau kita orang panggil pak tak apa nak kenal pak mentua tu, pak mentua apa dah. Pak nak nikahkan tu, kita tak apa nak kenal mana dia punya, macam mana dia punya perangai dan sebagainya. Pasal lagi, kalau ada dosa apa-apa yang dibuat yang masih berterusan dosa tersebut, maka kena berniat dalam hati akan tinggalkan dosa tersebut.
Niat macam tu. Tak apa dosa kita. Niat tinggalkan dosa tersebut. Ha? Pada waktu tu kalau dia niat tu, maka dia boleh jadi wali pada waktu tersebut. Faham tak? Itu maksud dia. Jadi jangan, ni antara maksiat hati juga. Sebab dia berazam nak buat dosa selalu. Berazam untuk buat dosa. Yang seterusnya, wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala. Bakhil daripada apa yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kepadanya, seperti zakat dan sebagainya. Ha, ni bakhil ni perangai hati juga sebenarnya. Ha, bukannya bakhil ni nampak dia tak mau bagi depan orang, tak punya bakhil. Bakhil ni dalam hati dia. Ha, dalam daripada mengeluarkan yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Lepas tu kata Nabi SAW, khaslatan, dua perkara. La yajtami'ani fi qalbi mu'minin. Tidak akan ada dalam hati seorang mukmin dua perkara. Al-bukhlu wa qiyanah. Nah, al-bukhlu wal qiyanatu. Bakhil dan qiyanah, tak ada dua ni. Qiyanah tak ada bagi seorang mukmin, dan bakhil juga tidak ada bagi seorang mukmin. Ya kan? Nah. Wa su'u dhanni billahi wa biqal wa biqalqillah. Tuan-tuan, kalau kata ada orang dia ni tak mau bagi, bukan makna dia bakhil. Contohnya ada seorang ni minta sumbangan dekat dia, dia kenal orang ni dia tak akan dapat sumbangan, dia bagi ke orang lain. Hak ke orang lain tadi pula tak layak dapat sumbangan pun. Dia bohong guna sindiket. Jadi saya tak mau bagi. Adakah dia bakhil waktu tu? Tak, tidak bakhil. Ke orang ni dipanggil as-saqa. Saqiyun. Saqi ni apa makna dia? Dia memberi kepada yang memerlukan. Orang ni perlu tak saya bagi? Kalau dia tidak perlu dan dia tidak akan dapat kepada dia, saya takkan bagi kepada dia. Jadi dia bakhil? Tak, dia tak bakhil. Tapi dia pilih orang siapa yang dia nak bagi. Nampak tak? Kalau dia bagi, mungkin dia bagi banyak. Pada orang yang perlu tadi, dia akan bagi banyak. Cuma dia pilih orang. Maka orang ni tak bakhil. Faham kan? Kalau Karim, Karim lain. Karim, orang ni kalau orang tu tak patut dapat pun dia bagi. Ini Karim. Karim lebih tinggi daripada Saqa. Nampak tak? Lebih tinggi daripada Saqi. Saqi bagi yang perlu. Karim yang perlu ke tak perlu, dia bagi sama kata ayah. Kalau orang lihat tak perlu pun bagi, dia kata saya bagi saja. Dia minta bagi. Ini Karim. Ini yang susah nak jumpa dalam akhlak dan adab orang-orang zaman sekarang. Alah kulihat kedua-duanya baik. Kedua-duanya baik. Dan mendapat pahala di sisi Allah. Wasu'u dhanni billahi wa biqalqillah. Yang seterusnya, perkara yang berkait dengan maksiat hati ini apa dia? Buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, akbarul kabair, dosa yang paling besar, su'uzzanni billahi ta'ala. Nah, iaitu buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buruk sangka dengan Allah. Apa cara buruk sangka dengan Allah Ta'ala? Dia buat dosa dan dia tahu Allah Maha Pengampun, tapi dia buruk sangka dengan Allah. Allah tak akan ampun dosa dia. Ha, ni dosa besar tak? Ini disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam Az-Zawajir, dalam kitab berkenaan dengan dosa besar, iaitu buruk sangka dengan Allah. Buruk sangka dengan Allah antaranya tu dah. Allah Maha Pengampun, dia buat dosa banyak dan dia rasa Allah tak akan ampun dosa dia, tak akan boleh ampun dosa dia. Oh, ini dosa besar. Jangan-jangan. Nah, tapi janganlah duk seronok pula. Duk buat dosa seronok, lepas tu Allah Maha Pengampun. Ha, ni tarawuh main-main dengan Allah Ta'ala. Dan juga tidak boleh buruk sangka dengan hamba Allah Ta'ala di kalangan muslimin. Tak boleh. Ini berdosa. Duk anggap orang muslimin ni orang-orang ahli syirik. Orang-orang yang beriman kepada Allah ni dianggap ahli bid'ah. Nah, orang-orang yang kasih dengan para salihin, dengan wali Allah Ta'ala, dianggap orang ni adalah orang-orang yang mengagungkan lain daripada Allah Ta'ala, ni buruk sangka dengan muslimin. Jangan buruk sangka dengan muslimin. Nampak tak? Orang muslim ni orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi jangan kita buruk sangka dengan mereka. Baik sangka dengan muslimin. Nah, saya bakal rahmat kepada golongan muslimin. InsyaAllah khair. Faham? Ni duk buruk sangka dekat orang muslim. Dan ingat orang-orang muslim ni, bila kita pergi ke maqam para wali, dianggap ni sebuah kubur. Nah, bila kita bertawassul, dianggap kita ni telah meminta selain daripada Allah Ta'ala. Nah, ni buruk sangka. Takkan umat Nabi SAW yang benar iman dia, yang mengaji tauhid dan akidah, yang kenal sifat-sifat Allah Ta'ala dan keagungan Allah, tiba-tiba nak syirikkan Allah Ta'ala? Oh, jauh sangat. Jadi tak baik, jangan buat macam tu. Kenapa? Kerana itu bukan sifat seorang muslim yang baik. Itu buruk sangka kepada muslim yang baik. Boleh faham?
والتصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية أو قرآن أو علم أو جنة أو نار. Yang seterusnya meremehkan, mengecilkan hal-hal yang dibesarkan oleh Allah. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwa qulub. Nah, ini perkara yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, membesarkan perkara yang ditazimkan oleh Allah, sama ada taat ataupun maksiat. Apa-apa ketaatan, pandang tinggi. Jangan pandang rendah pada ketaatan. Walaupun buang kayu di tengah jalan, alah buang kayu di tengah jalan, biar orang lain buat lah. Alah saku sampah buang tak cicak dalam masjid, ya, bagi orang lain lah buat. Saya tu imam, takkan saya nak buang pun. Tok siap pergi mana? Tok siap dah. Tuan-tuan jaga lah buang tak cicak dalam masjid, kena jaga elok. Ramai orang kadang-kadang ada masjid, saya pergi tengok, dia buang tak cicak, dia buang tak cicak dalam jalan bekas. Lepas dia pitak kat ujung, kumpul-kumpul-kumpul tak cicak, pitak kat ujung tu. Haram tak keluar, tak buang kat luar. Tu orang tak panggil tak buang, tuan-tuan. Tu bukan buang, tu panggil kumpul tak cicak. Faham? Tu mengumpul tak cicak. Tu kerja tu ramai orang boleh buat tu, kerja mengumpul tak cicak. Tak boleh no, kata ulama haram kita kumpul tak cicak, kemudian dalam tu najis. Tu kan najis tu, kita tak najis dalam masjid pula, kita kumpul najis tak dalam masjid. Tak boleh tuan-tuan, kena buang pula di luar, jangan tinggal dalam masjid. Faham? Ni perhatian kepada semua. Jangan ambil ringan benda ni. Nampak tak cicak depan, semua pakat buat kerja. Tuan-tuan cuba tengok di pasar malam. Kalaulah orang pasar malam mengaji ilmu tasawuf, maka dia pun tak akan pandang rendah dengan kebaikan yang Allah Ta'ala bagi. Ni habis-habis pasar malam, sampah penuh. Hak dilempak oleh hak negara tadi. Kenapa? Kerana dia kata kami bayar dekat majlis mandala. Lemparlah main kutip. Oh, bayar saja, kutip dah. Kami duk kena bayar. Nah, depa haram tak buat kerja. Seronoklah duk saja macam tu. Oi, oh, kalau semua fikir macam ni tuan-tuan, jenuh sangat. Letih. Nah. Ha, ni sampai bila tak selesai sangat? Sebab semua pakat duk fikir, semua orang kena buat. Boleh faham? Cuba kita buat sama-sama. Angkat ni ibadah kepada Allah Taala. Jaga kebersihan tu kan Allah Taala tuntut, dituntut dalam syariat. Pakat-pakat kumpul, buang. Mudahkan urusan muslim yang lain, itu kan adalah satu benda yang sangat dituntut dalam syariat. Nabi SAW gembira dengan orang yang menggembirakan muslim yang lain. Nah, ada akhlak tu barulah akan jadi comel. Ini masalah. Oh, pakat duk tuju ke orang lain. Batu kata ulama, apa dia? Nabi sebut dalam hadis at-tujaru fujjar. Nah, peniaga ni adalah manusia yang paling buruk dalam muka bumi Allah Taala. Itu dia. Peniaga, para peniaga ni adalah orang yang paling buruk, kecuali diberi rahmat oleh Allah. Ada belakang tu ada sebut lah. Jangan, jangan lagi saya peniaga lah. Habis tu saya pun makhluk Allah Ta'ala yang paling buruk dalam muka bumi ni. Ha, ya buruk kalau tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Faham tuan? Ha, nak elak daripada doa tu, daripada Nabi sebut tu, kena beramal dengan apa yang Nabi sebut. Jangan bohong orang. Saya akan sebut nanti. Ha, dan sebagainya. Baik. Maksiat pun jangan direndah-rendahkan. Kecil-kecil maksiat pun jangan pandang kecil. Kata ni dosa kecil kau no, boleh buat kau. Ah, jangan. Dia cakap dosa-dosa kecil ya, jangan. Sebab tu kata Nabi SAW, akhfallahu ta'ala salasan fi salatin. Allah sembunyikan tiga dalam tiga. Ridahu fi ta'atih. Ridha Allah Ta'ala dalam ketaatan. Fala tahtaqiruna minat ta'ati syai'an. Jangan kita pandang rendah kecil. Jangan pandang kecil pada ketaatan sesuatu pun. Kecil macam mana ketaatan pun jangan pandang rendah. Kerana kita tak tahu redha Allah di mana satu. Faham? Kadang-kadang orang ni diberi rahmat oleh Allah kerana benda kecil yang dia buat. Tuan-tuan, perempuan yang memberi minum kepada Yahudi, ya, kepada anjing, anjing yang dahaga, disebut oleh Nabi SAW. Perempuan pelacur yang mana dia turun dalam telaga dan tengok ada ayam, dia minum, dia naik balik daripada telaga tersebut, tengok anjing tengah duk jilat tanah. Kata ulama bila dia buat kajian sains balik, rupanya di tanah ni dia ada tu. Dia lembapan. Tu anjing ni dia jilat juga. Dia jilat juga kerana nak ambil lembapan-lembapan tersebut kerana terlalu dahaga. Maka perempuan ni disebabkan rahmat dia dengan binatang tersebut, anjing tadi, turun dia ke dalam telaga, ambil guna kasut dia dan bagi minum kepada anjing tersebut. Maka Allah redha dengan dia dan Allah jauhkan dia daripada api neraka Allah. Tengok, kecil tuan-tuan bagi minum anjingnya pun. Faham? Bagi minum anjingnya. Buang tak cicak dalam masjid.
bukhur dalam masjid, bagi wangian dalam masjid. Nah, contohlah kita ni tiap-tiap hari kalau main masjid hari Jumaat, beli tu wangian sembok tu saja bawa pada rumah. Saja nak pergi wangi masjid ni, dia main awal sikit, semua orang kat depan tempat sujud orang tu, kurang-kurang kalau orang sujud tu tak bau lah stokin. Wangi, siapa yang nak buat ni? Ada seorang ni duk buat selalu. Ni berlaku zaman Nabi SAW, seorang perempuan yang sentiasa meletakkan bukhur dalam masjid. Sehingga ketika dia wafat, Nabi SAW tertanya-tanya, di mana dia? Tak nampak lama. Rupanya dia dah wafat. Orang anggap dia orang biasa saja. Nabi terus ke makam dia. Dan Nabi solat jenazah ghaib. Jenazah ghaib, jenazah darat depan. Solat jenazah di depan tersebut, pada waktu tersebut. Kenapa? Kerana dia ada dalam kubur tu. Nabi solat jenazah di depan tersebut pada waktu itu. Menghormati, memuliakan dia pada waktu tersebut. Kenapa? Benda kecil yang orang nampak kecil, tapi sebenarnya besar. Faham tuan-tuan? Hanya yang kita ambil pandang rendah, benda-benda tersebut. Jangan pandang rendah lagi dengan kebaikan yang dilakukan, walaupun kecil, walaupun sedikit. Nak bagi contoh, jenuh tuan-tuan eh. Tuan-tuan kiyah sendiri lah, tengoklah. Apa-apa benda yang ada dalam kehidupan kita, yang kita nampak benda tu nampak seakan-akan lekeh di sisi mata orang lain, tapi di sisi Allah tidak lekeh benda tersebut. Kerana kita tak tahu redha Allah di mana satu, Allah Ta'ala pandang. Wa ghadabahu fi ma'siyatihi fala tahtaqiruna min al-ma'siyati shay'a. Ghadab, kemarahan Allah Ta'ala pada sesuatu. Oh, jangan ambil, ingat. Kerana apa? Kerana kalau maksiat kita buat, kita tak tahu maksiat mana yang Allah Ta'ala murka dengan kita pada waktu tersebut. Kemungkinan maksiat yang kecil, yang kita rasa ni dosa kecil, itu rupanya tempat pandangan kemurkaan Allah Ta'ala. Bang kita. Kalau Allah murka tuan-tuan ni, ya Allah, tak tahu nak kata apa. Kalau raja murka pun kita takut. Nah, ya Allah murka. Nah. Wa akhfa waliyahu fi qalqihi fala tahtaqiruna minhum ahada. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala menyembunyikan walinya di kalangan hamba-hambanya. Maka janganlah kita hina seorang pun di kalangan kita. Tuan-tuan jangan hina orang. Jahat macam mana orang tu depan mata kita, jangan sebut laknatullah kepada dia. Kerana kita tak tahu, kemungkinan dia adalah makhluk yang paling Allah kasih dan Allah Ta'ala sayang dengan dia. Ha? Tak dituntut pun kita ni untuk melaknat orang, tuan-tuan ni. Kata orang tamallah ni seronok laknat orang. Asal beza dengan dia yang laknat tu. Laknatullah alaih tu dia. Ha? Tuan-tuan, Imam Ghazali kata iblis pun tak dituntut untuk kita laknatnya. Dan Allah Ta'ala tidak akan tanya kepada seorang yang tidak pernah laknat iblis dalam hidupnya. Kalau tak akan tanya dalam kubur, malaikat tak akan tanya, kenapa tak laknat iblis dulu? Nah, iblis tu jahat, orang tak laknat dia. Tak akan ditanya soalan tu, kata Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, Al-Ghazali kata macam tu, tak akan ditanya. Kita kata, macam mana Imam Al-Ghazali tahu tak ditanya apa semua kali? Macam mana ni? Awliya, wali-wali Allah Ta'ala. Ada seorang ulama, dua orang ulama Yaman, wali Allah Ta'ala dua orang, yang selalu baca ihya. Selalu baca ihya Ulumuddin. Jadi kitab bacaan mereka seperti Al-Quran. Datang satu hari, salah seorang daripada ulama yang mereka ni sering baca ihya sama-sama ni meninggal dulu daripada kawannya. Satu malam sahabat dia mimpi jumpa yang telah meninggal. Ditanya kepada sahabat dia yang meninggal tadi, apa yang kamu dapatkan dalam kubur? Apa yang kamu lihat di alam kubur? Kata wali yang kedua ni yang telah meninggal, dia kata, semua yang kita baca dalam ihya, semua telah saya dapatkan dalam kubur. Semua yang betul. Macam Imam Ghazali masuk dalam kubur dah, baru tulis kitab ihya. Faham tak? Seakan-akan dia dah masuk dalam kubur, baru tulis ihya. Keluar dalam kubur, tulis ihya balik. Seakan-akan dia dah masuk ke alam tersebut. Lepas tu Imam Ghazali, kalau tuan-tuan perasan, kitab-kitab dia, dia akan tulis. Hatta kitab kecil dia, Ayuhal Walad. Tengok dia kata apa? Ada ilmu yang saya boleh tulis dengan tulisan, dan ada yang tidak boleh saya tulis dengan tulisan. Kerana tak akan sampai apa yang disampaikan dengan tulisan tersebut. Itu dia. Maksud dia apa dia? Tuan-tuan? Ada ilmu yang sampai dengan zauqiyah, yang tidak sampai dengan mukatabat. Tulisan tak akan sampai. Mereka dengan orang yang zauq, yang rasa dalam hati dia, ilmu perasaan, yang akan sampai kepada orang yang ada zauqi, yang baik. Faham tak? Jadi Imam Ghazali peringkatnya sangat tinggi. Nah, peringkat dia sangat tinggi. Lepas tu kitab-kitab dalam ihya banyak dikarang. Kadang-kadang dia buat isyarat macam tu. Tulis-tulis, ha, yang ni tak boleh nak cerita, dia kata. Sebab kalau cerita, fitnah lebih besar daripada yang fahami. Ha, dia tak boleh cerita, dia kata. Melainkan kepada arbabil khuluq, kepada orang-orang yang punya hati dan pancaran nur yang Allah Ta'ala beri kepada dia, maka dia akan faham tentang masalah tersebut. Tulis-tulis macam tu. Abang kata apa? Nah, abang kata dalam
dalam Ihya ni Imam Ghazali secara tak langsung menyebutkan tentang apa yang telah Allah Ta'ala beri kepada dia dengan ilmu, ilmu hati dan juga ilmu, ilmu zauqiyat ini. Faham tak? Au Quranin. Jangan kita merendah. Sebab tu kata ulama, jangan kita rendahkan seorang pun dalam muka bumi ni. Kata guru saya yang diambil daripada guru-guru dia, Syekh Ahmad Mamduh Habibullah Ta'ala sebut, kalau kamu nak baik sangka dengan orang, kata dia, kata guru-guru kami, tengoklah semua orang ni sebagai Khidir alaihissalam. InsyaAllah kita tak akan buruk sangka dengan orang. Faham tak? Semua orang kita anggap Khidir. Tengok orang pergi jalan, kita nak baik tak buruk sangka kan dia? Khidir bah. Ah, InsyaAllah tak akan baik, tak akan buruk sangka dengan orang. Tengok orang buat apa-apa kat kita, kita Khidir bah dia ni. Ha? Allah Ta'ala utus dia sebagai nak uji kita. InsyaAllah kita tak akan buat yang tak elok kepada dia. Tapi bila orang buat tak elok kat kita, kita jenak balas balik sebab kita lupa waktu tu. Lupa yang ulama-ulama ajak kita tu. Lepas tu nak elak buruk sangka pada orang, anggap semua orang Khidir. InsyaAllah tak buruk sangka kita dengan orang. Faham tak? Ni orang zaman lah cukup suka lah anak orang. Saya bimbang tentang ni. Tengok orang tu laknat-laknat orang. Sampai ke ulama-ulama boleh berlaknat. Nah, ulama pun kena laknat habis mu. Dia tahu ulama kalau kata duk apa ni buat benda-benda yang canggah dengan yang kami tahu ni, laknat lah ulama. Amboi ha. Ham pun jahil murakab ni. Dia tiba macam mana nak boleh laknat ulama pula ni. Dia tahu ulama buat benda tak betul-betul ni. Nah, kamu tahu di mana yang kata ulama tu buat benda tak betul? Ilmu apa yang kamu ada sampai tahu kata benda dia buat tu tak betul? Ilmu kita secupak ya. Tu pun banyak dah kalau secupak sedar. Setitik pun tak sampai. Ilmu Nabi Khidir pun setitik ayat laut dah duduk di mulut burung tu. Nabi Khidir katakan Nabi Musa, tu lah ilmu kita. Dia dengan laut tu burung mai patuk. Ha tu ilmu kita yang disebah dengan ilmu Allah. Kalau ilmu Nabi Khidir AS, Nabi Khidir beritahu kat Nabi Musa, ilmu kita, kita ni kan Nabi dua-dua orang. Nah, walaupun kedudukan Nabi Musa lebih tinggi daripada Nabi Khidir, tu banyak ada di paruh burung tu ya. Kalau hak tu ilmu Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam, ilmu kita tak mana antara ni. Tak ada tu. Tu pun dia rasa kemah, dia rasa hebat, dia rasa ilmu dia berkandak. Kandak apa tau? Setitik pun tak sampai. Kan setitik ya, molekul pun tak sampai. Maka kalau Nabi Khidir setitik, kita ni tak tahu. Zarah besar mana kita tak tahu, pecah lagi apa. Sampai hak tak boleh pecah tu. Panggil jauhar fard. Hak kecil yang dia tak boleh pecah dah. Ha tu. Nuktah. Titik. Hak lah tadi. Itu pun. Itu pun kalau ada hak tu pun kalau kemah lah. Ha, tu pun nak lawan dengan ulama, nak lawan dengan orang-orang soleh, nak lawan dengan wali-wali Allah Ta'ala. Kata habis semua kat orang-orang wali ni. Ayuh Allah Ta'ala. Jangan cakap. Au Quranin. Quran. Ha, menghina dan memperendahkan Quran. Taurat, Injil, Zabur. Semua sekali. Bila sebut Quran termasuk semua Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya. Nampak? Ataupun ilmu. Apa-apa ilmu? Tafsir, hadis dan juga alat ilmu, nahwu, saraf, balaghah dan sebagainya. Boleh faham? Jannah dan nar, syurga, neraka, main-main, hisab nah, dan sebagainya pun dimain-main dengan hukum agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala mengatakan, mengingkari neraka dan syurga sekarang tidak kafir. Kerana Mu'tazilah mengingkari syurga dan neraka ada sekarang, itu tak kafir lagi. Kafir kalau kata syurga neraka tak ada di akhirat nanti. Ha tu bukan kafir. Tapi kalau ada orang kita dengar dia kata syurga neraka la ni ni tak ada lagi tuan-tuan. Ha kalau dengar ni ni orang jahil. Nak ajak kat dia sikit. Dia tak kena tu. Ha cara sebut tu tak kena. Canggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis Nabi yang cerita berkenaan dengan syurga neraka dah ada. Nah. Ha tiba-tiba kamu kata tak ada. Mana orang ni? Canggah dengan Al-Quran dan hadis. Lepas tu dia duk takwil kok lain bangun. Ini tak kafir lagi ini, tapi ni jahil. Faham tak? Tapi kalau dia kata syurga neraka ni tak ada tu ya tentang ni. Di ni akhirat pun tak ada. Nah. Ha oh, ini kalau tak bagi tak ajak dia ajak kata tak, tak boleh kata macam tu. Kata macam tu boleh kafir. Ya mampu pergi kafir pun. Ha ah, kafir Allah lah pada waktu tu. Jadi faham tak? Kafir Allah. Baik. Wa kullu zalika min al-ma'asi wal-qaba'ithi wal-muhlikat. Semua benda ni ini adalah merupakan maksiat dan keburukan yang dapat membinasakan. Bal ba'du zalika mimma yudqilu fil kufri wal 'iyadzu billahi ta'ala min zalik. Sebahagiannya boleh menyebabkan kufur seperti menghina Al-Quranul Karim. Nah, seperti syak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana boleh jadi kufur tu?
imam. Nah, sebahagiannya menyebabkan jadi jatuh orang sebut ke tempat yang dihina oleh Allah, sebahagian lagi boleh menyebabkan jatuh kufur terus pada waktu tersebut. Wa min al-adabi wujubu ta'atil qalbi. Wa min ta'atil qalbi. Kenapa Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi terang dulu tentang perkara yang tidak elok? Kemudian baru terang yang elok. Tuan. Hati elok dulu baru tak elok. Tuan, kita nak sembahyang dulu kan? Nak sembahyang dulu kan? Nah. Sembahyang dulu noh. 5 minit lagi. Tanya dulu 5 minit lagi kita baca sikit, lepas tu kita sembahyang. Lepas sembahyang kita sambung balik. Yang tengok pakat belah balik habis tu. Ha, oh, hebat noh. Balik tanpa saya izin. Ah, oh, dia. Baik tuan-tuan, Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah, dia mulakan dengan apa? Dengan cerita berkenaan dengan yang tak elok dulu. Karena nak suruh kita takalli dulu, sucikan dulu daripada hati kita yang tak elok. Kemudian baru dia cerita yang elok untuk kita tahalli. Takalli summa tahalli. Nampak tak? Kemudian barulah kita sucikan apa ni, hiaskan diri kita dengan yang elok. Lepas hias ni, takalli summa tahalli, sucikan, kemudian hiaskan, kemudian baru tadi, kemudian baru akan naik ke hadratillah. Ah, faham tak? Sebab tu ulama dia susun macam tu. Susun yang sebut yang tak elok dulu. Benda apa yang tak elok, kena sucikan dulu. Kemudian baru sebut yang elok untuk kita hiaskan diri kita dengan hak elok tersebut. Perbandingannya, seperti mana kita ni sedang badan kita dipenuh dengan lumpur, maka kita akan mandi dan bersihkan badan kita. Pakai minyak wangi dulu, lepas tu barulah kita pakai baju yang cantik. Kita pakai perhiasan yang ada pada badan kita. Kemudian barulah kita bergerak bertemu dengan yang kita kasih. Itulah tajalli maksudnya. Faham tak? Tajalli ni apa dia tuan-tuan? Tajalli ni maksudnya rasa musyahadah pada waktu tersebut. Dia rasa musyahadatullah. Kata guru saya, Baba Zahari, dia sebut tajalli ni, bahasa mudah nak sebut ni, dia mari rasa ram. Dia kata ram. Tahu ram? Dia kata mari ram. Supaya kita makan cabai tumbuk dia. Makan cabai tumbuk, pedah ni sampai ke telinga, dia rasa rah tu tajalli tu. Dia mari rasa pedah. Faham? Macam kita pi ke pasar raya, tengah duk panas, buka pintu pasar raya, dia main sejuk, fung, kena ke badan kita. Dia mari rah kena tu. Ha tu rah tu. Rah tu tajalli dia kata. Macam mana nak habaq tajalli dia rasa? Dia kata main rasa. Supaya kita lalu tempat yang berantu, tiba-tiba diri berlumba. Dia mari rah tu tajalli tu. Dia mari macam tu. Macam tu lah hamba Allah Ta'ala, kata guru saya, Syekh Baba Zahari ni. Tapi Baba ni Masya Allah, dia tak sebut kata dia tajalli. Nah, dia tak sebut. Tapi dia kata kadang-kadang ni, dia kata kita duduk berjalan saja ataupun dia mari rah, dia mari rah, tu mari tajalli lah tu. Dia tak cerita Baba rasa macam tu kan? Dia tak kata gitu. Dia cerita sambil tak langsung gitu ya. Saya faham lah. Faham maksud dia apa dia? Dia pernah rasa lah benda tu. Faham? Dia pernah rasa tajalli tu. Bahasa dia lagi kata, minta maaf malam-malam ni, orang bersetubuh, ketika dia mengeluarkan air mani, maka dia mari rah pada waktu tu. Dia mari rasa pada waktu tu kelazatan ketika bersetubuh tu sebut. Waktu tu lah dipanggil tajalli. Bahasa manusia kita, lazatnya orang tersebut dengan hubungan dia dengan Allah. Kata Baba, dia kata kat saya, lazatnya hubungan orang ni dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih lazat lagi hubungan dia daripada dia dengan isteri dia. Kalau dia rasa perasaan tersebut, lazatnya orang ni hubungan dia dengan Allah, dia rasa hampirnya Allah Ta'ala dengan dia, lebih lazat lagi daripada dia ni bercinta dengan seorang perempuan. Macam mana orang lelaki dia cinta dengan seorang perempuan dan dia rasa lazat pelik waktu dia duduk sayang kat perempuan tu, dapat mesej, mesej perempuan tu hantar ni, smiley ya, dia bergedik ni sampai ke pagi, perempuan tu hantar smiley, dia mari rah tu. Dia syok seorang-seorang. Dia berkata, oh perempuan ni smiley kat aku dah. Dan dia rasa syok seorang-seorang. Macam mana rasa seronok orang tadi kalau kata perempuan yang dia sayang tadi ni hantar mesej kat dia. Faham tuan-tuan? Orang yang kasih dengan Allah lebih daripada tu lagi. Lebih lagi daripada tu. Yang tak mampu diucapkan dengan kalam. Tak mampu digambarkan dengan tulisan. Masya Allah. Cukup sekat dulu. Kita semayang isyak 4 rakaat. No? Jangan lebih kurang lagi 3 orang. Ya. Kemudian kita akan sambung balik selepas solat ini. InsyaAllah. Saya duduk pening tengok jam tu, rupanya jam terbalik, you know? Oh, jam dia jam jam Kaabah. Saya duduk heran ni, mungkin berapa, mungkin 3, mungkin berapa ni. Rupanya 9 dia kot tu. Tu jadi lama lagi tuan-tuan. Sebab suruh buat dia tu.
Salah ke orang. Tak maaf sana. Baik, kita akan sembahyang. Lepas sembahyang, ada makan ke abang? Mana abang Syarul ni lah, hilang lah. Ada apa Syarul? Oh, ada lah dia. Ada, ada makan kan? Dia makan dulu. Lepas tu baru sambung. Bayang makan dulu lah. Macam tu lah. Makan cepat-cepat tuan-tuan. Jangan duk khalik sangat. Saya nak balik jauh ni. Esok pagi saya ada lagi tu di Jitra. Tak apa lah. InsyaAllah. Okay. Habis bayang terus kita makan. Lepas makan terus masuk. Saya bagi masa lebih kurang 15 minit. Tuan-tuan lah minyak, saya teringat terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.